keadaan bangunan hotel yang terbiar dan tidak diselenggara dengan baik sejak 2012 mengundang masalah kepada penduduk di sekitar Pantai Puteri selain turut menjadi tempat persembunyian penjenayah dan penagih dadah melepaskan gian. Esko Pengangkutan dan Pemulihan Projek Datuk Lim Man Hong berkata banyak aduan yang diterima dari penduduk kampung, apatah lagi kanak-kanak sering bermain di sekitar kawasan hotel tersebut. Paling membimbangkan, struktur bangunan itu sudah rosak dan usang sekaligus mendatangkan bahaya kepada kanak-kanak. Hotel yang memiliki 4 blok ini mempunyai kira-kira 500 buah bilik hotel, di mana 214 unit daripadanya mempunyai pemiliknya sendiri. Mengikut pelan pembangunan, proses membaik pulih bangunan ini memperuntukkan kos sebanyak RM17 juta yang akan dilaksanakan secara berperingkat sehingga pertengahan tahun hadapan. Peringkat pertama membaik pulih melibatkan sebanyak 30 unit dan dijangka siap pada November ini, manakala peringkat seterusnya pula akan melibatkan sejumlah 68 unit dan dijangka siap pada Februari tahun hadapan.